Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat kamu yang mau nonton video ini. Bicara tentang game yang menghasilkan duit. Lu suka main game? Gue kasih tahu game yang menghasilkan duit. Iya. Oke, di dunia sekarang, di zaman sekarang, siapa yang gak suka main game ya? Game itu bikin kita lupa waktu, bikin kita lupa makan, bikin kita lupa kewajiban. Game dia. Kenapa? Karena game itu bikin kita senang, bikin kita enjoy, bikin kita apa ya? Gak bosen gitu loh, gak terasa sore, gak terasa lupa makan gitu ya. Tapi itu dulu ya, gue juga pernah ada di fase maniak game, gue pernah ada di fase penyuka game, gila game, habis download game, habis sampai finish, sampai selesai, gue hapus download lagi, PC terbaru, kadang gue download permainan yang baru gitu ya, pokoknya gak ada bosannya. Tapi semakin dewasa, semakin kita ada apa ya, ada kesadaran bahwa kita tertinggal jauh mungkin dari teman-teman angkatan, dari generasi-generasi kita yang sukses, kita semakin sadar bahwa sebenarnya game yang sebenarnya itu adalah game yang kita hadapi saat ini. Seperti yang orang bilang, dunia ini panggung sandiwara ya. Jadi kita nih sekarang ada di permainan yang ditentukan oleh takdir, ditentukan oleh kenyataan, dan kita harus mulai main game di dunia nyata. Hadiahnya apa? Karena namanya game gak seru kalau gak ada poinnya, gak ada hadiahnya ya. Hadiahnya adalah duit. Siapa yang gak suka duit? Oke, okay. Gue paling suka main game. Dan sekarang yang gue sadari adalah kita semua punya modal sama 1x24 jam. Bahkan sekarang ada yang kerja sampai malam buat dapetin poin, buat dapetin duit, buat dapetin kebebasan finansial. Jadi buat teman-teman, terutama buat diri gue pribadi, gue sekarang beberapa bulan ini gue udah semakin apa ya, semakin dewasa, walaupun terlambat dewasanya. Gue sekarang lebih suka menikmati game dunia nyata, yaitu game yang hadiahnya itu duit. Gue suka kerja apa aja yang sekarang orang-orang bingung, gue jadi maniak kerja kayak gak ada capeknya. Habis kerja ini lagi, habis di sini kesana lagi. Bahkan gue sekarang dalam satu hari gue bisa beda-beda tempat, kerja apa aja. Kalau orang lihat gue kerja, kalau dalam pikiran gue sedang main game yang hadiahnya adalah duit. Atau poin ya, dalam bahasa gamenya. Jadi gue sekarang lebih menikmati game dunia nyata gue. Yang dulu gue biasanya gak punya target, pokoknya sore makan, tidur, besok main game lagi, main HP lagi ya. Sekarang gue lebih senang main game dunia nyata, yaitu kerja apa aja. Jadi buat teman-teman, dikurang-kurangin ya main gamenya yang dunia apa ya, kita sekarang udah dewasa, jangan terlalu sering main game, karena game yang sebenarnya itu adalah game dunia nyata yang hadiahnya
real duit. Dengan duit lo bisa beli apa aja yang kamu mau. Kalau kurang lo tinggal main lagi, cari duit lagi. Dengan apa ya, skor atau target, dengan pekerjaan kita yang enjoy. Jadi bedanya kerja sama main game ya. Kalau main game kan kita nggak sadar ya, nggak sadar waktu karena kita senang. Sama juga kalau kita kerja, kalau kita ini anggap permainan, ini game, kita bakalan senang, kita bakalan enjoy, kita bakalan apa ya, lupa waktu. Bahkan sekarang gue sampai jam 10, jam 11 malam gue masih menikmati game dunia nyata gue. Pokoknya gue enjoy banget teman-teman. Yang biasanya dulu gue gak punya target, sekarang gue punya target. Gue sehari gue harus dapat duit sekian. Dan sekarang gue udah capai target gue 300 ribu satu hari. Kalau kalian mau lihat video gue sebelumnya, gimana cara konsisten dapat penghasilan konsisten 300 ribu sehari, lu bisa lihat video gue yang sebelumnya. Sekarang gue pengen fokus dapat penghasilan 1 juta satu hari. Caranya sama, cuma kelipatannya aja beda ya. Jadi gue main di situ, gimana caranya gue dapat 1 juta satu hari bersih, berarti gue harus main game yang penghasilannya 5 juta satu hari dan bersih 1 juta satu hari. Jadi buat teman-teman, game di kehidupan nyata itu lebih enak, lebih menantang, lebih menyenangkan, dan lebih bikin hidup enjoy ya kawan-kawannya. Semangat.